Sayang, semangat ya kerjanya, cari uang yang banyak untuk cepat halalin aku. Lembar kamu ke rumahmu, minta resmi. Ya ayuhan nabi wal kaukabu turri. Mayam ini mayam Senin, ada jamyo yagi nguping, ngupingnya diam diam. Pembawa ayo, sombong banget kayak. Permisi mbak ya. Iya, saya mau nyanyi di sini, Mbak. Apa kan, Mbak? Cambang pisan. Dikacangin. Aduh, baru kali ini saya dikacangin. Biasanya bapak ya semua, sekarang dikacangin. Permisi ya, Mbak ya. Saya mau nyanyi di sini ya. Mau nyanyi, permisi. Iya, katanya. Tunggu kamu Mbak, sekayang kamu kayak gitu. Tapi bapak nggak bisa tidur semalaman ya Mbak. Iya, nyanyi ya. Nggak ada bebek di sana, awu-awu. Ada jomblo di depan, awu-awu. Ayo, gayung banget ya aku ya. Ayo, mana si Jaka? Kang Awa. Mana sih Jaka yang awalnya? Jaka! Kang Awa! Apa? Hah? Kenapa sih? Enggak mbak, lagi santai aja mbak. Mbak duduk, saya juga berdiri. Duduk juga gitu maksudnya. Tuh gayung banget ya. Depak itu! Ya Allah, lama banget sih Kang Awa. Ambil kursi. Tuh, nih. Tuh ambil kursi Kang Awa. Halo sayang. Bruh. Lagi mana sayang? Ah. Iya sayang. Bruh. Iya. Sayang di mana sih sayang? Sendirian yang. Oh iya tadi iya. Ya suara satpam tadi itu. Jaga yang ya. Ah iya sayang. Ya ntar mau meeting dulu nih. Meeting gaya banget Jaka meeting. Bohong, Mbak. Dia tuh lagi selingkuh. Namanya kepiting kan aja. Pacar aku enggak boleh. Meeting. Kepiting. Diam. Gesen sini. Iya, sayang ya. Ya tadi itu lagi meeting ribet banget ya, semuanya. Ya, waalaikumsalam. Ternyata cewek itu gampang dibohongin ya. Padahal lagi lihat menu ya. Oke. Mbak, enggak keganggu kan kita di sini? Keganggu banget. Aku kayak mau meeting gitu loh. Mau meeting? Ya, itu mau makan kepiting gitu. Mau makan kepiting enggak? Enggak ada kepiting di sini, Mbak. Ya udah deh, kamu mau ngapain terserah. Hah? Bas ya katanya. Ngomong apa? Yuk, nggak ada cicak mah. Yang itu, cakap enak itu ya gunya. Enak. Yuk aja. Misi ya, kita mau ngamen tapi nggak minta uang. Kebaik Jaka. Ih, si Jaka mah. Kebantu. Dai. Oh, bisa diganti. Oh, iya. Iya, Jaka antai bayi 10 ya. Amin. Yuk. Goyang dong. Gimana? Enakan banget.
Nyanyi. Dia tidak cantik, maaf. Dia tidak cantik, maaf. Yang sudah sedang saja. Dia hanya jomyo. Dia tidak cantik, maaf. Dia sudah jomyo, maaf. Yang penting. Weh, yang bener sih main bolanya itu. Jelek banget main bolanya itu. Kak, kak. Jelek ya main bola sama main gitarnya ya. Iya, sombong banget. Muyes ya? Iya, aku mau pergi. Enggak, enggak. Tayang. Ya guys, sekali lagi. Enak. Dia tidak cantik, maaf. Dia sudah jomblo, maaf. Dia tidak kawin, maaf. Tidak, tidak. Ih, bener sih gitanya, cuy. Suara kamu aja, bener-bener. Coba tanya sama kakak itu. Mbak. Iya. Suara main musiknya kan yang jelek, suara aku mah bagus kan? Aih, ketahuan. Oh. Nyanyi. Ya, ya udah nyanyi itu dia yang pengorbanan. Yang bener ya. Iya, yang bener. Yuk. Yang dikasih uang kan. Ya udah yuk, cepetan. Pengorbanan. Iya, main buat ngopi. Main, yuk. Potong bebek angsa, angsa dikuai. Nona minta danta, danta empat kali. Sayang ke depan. Kita ada. Bilang. Enakan, Mbak. Bagus. Enak dong suara kita. Hah? Ini kena. Kiki lagi senang banget. Ya. Lagi senang banget bahagia gini dibilang gayau. Iya. Mbak kayak yang gayau ditinggalin pas lagi tayang-tayangnya kan. Iya. Makanya sendirian wae. Iya, makanya sendirian wae. Dia tidak cantik, Mbak. Dia sudah jomblo, maaf. Yang penting dia jomblo. Akunya gak nyambung. Itu lawan PS semua. Kok Ipan ya? Ipan TR 340.000. Mbak, gak keganggu kan? Keganggu banget. Keganggu banget, padahal kayak Tapi kamu berhenti nyanyinya, ya? Tapi berhenti. Iya. Oh, uang doya, siap. Tapi berhenti nyanyinya. Ini serius buat kita, Mbak. Iya. Itu berapa? Ini, Mbak. 100 doya. Ya, aku yang kita biasa ngamen kasih 5 juta. Balikin ini, enggak bisa dipakai di sini. Kan kita mau beli minum. Mbak. Bisa dipakai. Masa bisa dipakai? Enggak bisa. Oh, ini digambar. Ini Jason Marsh. Hah? Jason Marsh. Mbak, ini 100 dolar serius Mbak buat kita, Mbak. Iya. Enggak apa-apa. Lumayan loh. Lumayan. Berapa sih? Ya, pas 1.400 aja. Ya, Mbak, tuker sama 5.000 udah enggak apa-apa. Jangan, Dak, ini besar, Dak. 5.000 enggak tahu uang sih, Dak, ini. Oh, sama aja uang segini enggak ada yang besar. Hah? Gue ya. Mbak, makasih banyak ya. Pokoknya I love you. Pokoknya I love you, puy, Mbak. I love you, puy, pokoknya. Ini dah buat lo. Hah? Buat Jonannya, Jonan vokalisnya, ge. Tuker dulu, makanya. Enggak. Tuker sama, ada saya punya 10.000. Hah? Ya udah itu aja, Kak, tuker ya. Nanti ya. Iya. Ya, pegang aja. Mbak. Tapi izin sekali lagi ya, janji nggak bakal kayak ganggu ya? Iya. Nggak apa-apa. Ya udah. Yuk, beli mas sholawatan aja yuk. Sholawatan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Yeah.
nice. Alhamdulillah, ya baik. Serius, keren banget, Barah. Kenapa, Kak? Kenapa? Keren banget sih, is that your voice? Masya Allah, itu parah sih, sumpah. Yes, yes. Itu keren banget. I know, I am going to in the ketombe. Inggris. Apa ulangin? Yes, I know I'm going to in the ketombe. Kenapa sih? Mbak. Kok Mbak tadi jahat banget sih ke kita sampai ngasih uang, kan kita mengamennya enggak minta uang, Mbak. Enggak tahu, kayak pengen ngasih aja biar sebenarnya biar kalian pergi. Karena serius, aku lagi mau ada meeting, serius mau ada Zoom meeting gitu loh. Emang Zoom meeting kenapa kalau di? Gak bisa tuh kayak berisik gitu loh. Kalau di? Kasih aja. Tapi ternyata aku gak nyesel, banget ngasih ke kamu. Aduh. Kalian keren banget, Mbak. Mbak, kita itu sebenarnya gak butuh uang. Terus? Kita itu butuh kasih sayang. Tapi gak apa-apa. Ini serius buat kita, gak apa-apa. Serius, aku ikhlas. Makasih banyak ya, ayo baik. Hey. Itu nggak boleh dibacakin kalau dong. Tuker dong mbak sama yang 5 ribu, nggak apa-apa. Ada lagi. Biar bisa beli. Makasih banyak ya mbak. Nggak apa-apa kita selawatan begini. Nggak ke. Senang banget. Jarang banget tadi selawat. Sumpah dong. Aduh. Sekali lagi boy ya. Nggak apa-apa kalau sekali lagi. Oh boleh. Tapi di situ nggak apa-apa ya. Iya. Nggak apa-apa kalau kita ngobrol di situ. Di sini. Iya berdua, bertiga. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Ayo. Yeah. Yuk kita berdua. Kang awak kalau mau ke kamar mandi sakit perut. Kita mau ke kamar mandi. Aku juga ya. Jangan. Kita tolong. Makasih. Iya. Ya, buat balik ke sini. Aduh, masya Allah, Mbak. Banyak banget ATM-nya Bang Jack. Sini nih, Kak. Jangan jauh-jauh. Kamu nggak apa-apa deket-deket aku? Nggak apa-apa mbak. Kayaknya kamu agak berjarak deh di situ. Kenapa? Jangan deket-deket banget nanti cowokmu marah. Oh cowoknya marah. Kayak emang saya mau ngedeketin mbak. Enggak kayak orang saya mau nikahin mbak. Aduh. Nggak keganggu kalau kita selawatan gitu. Kenapa? Nggak keganggu kalau kita selawatan. Enggak. Kalau bawain satu selawat lagi nggak apa-apa. Boleh. Boleh ya mbak. Boleh. Belum kenal ya namanya siapa emang? Hah? Pio. Pio. Violin. Pio. Iya kak. Tadi yang dibawa awak itu violin namanya. Pio ya itu hanya. Agak gak pio aja ini cuma YouTube. Bahasa Inggrisnya. Oh pio ini nggak bahasa Inggris. Oh nggak tahu gitu ya. Aku agak canggung sih kalau kayak sama orang baru gitu. Canggung mbak. Jangan canggung kok mbak. Insya Allah. Saya canggung jawab kok. Oh canggung jawab. Oh tanggung. Gak apa, kalau kita bawain satu salat lagi. Siapa dari tete namanya? Vio. Ya udah yuk bawain. Udah siap. Mbak Olin punya pacar. Gak apa-apa pacaran sama dia, tapi nikahnya sama aku ya.
Gak apa-apa ya, kita salah gini ya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ada satu lagi. Mbak sering nggak nonton sinetron, sering nggak? Enggak suka. Enggak suka. Coba ya, kalau ini lagu ini apa? Sering dengar kayak cinta yang bukan apa. Cintai aku karena Allah, sayangi Olin karena Allah, kasihi Olin karena Allah, miliki Olin karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah sama cinta. Cintai Olin karena Allah, miliki Olin karena Allah, kasihi Olin karena Allah, sayangi Olin karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah sama cinta. Agus, ayo Agus. Nyaman kan Mbak? Hah? Ntar kan nyanyiin anak-anak kita nanti. Aduh, Masya Allah. Mbak Olin gak keganggu ya? Kenapa? Gak ngerasa keganggu kan kita nyanyi salawatan begini? Enggak sih. Mbak Olin suka salawat? Mbak Olin sih. Violin, Mbak Violin kan? Olin aja manggilnya. Mbak Violin suka salawat? Mbak Violin? Suka, apa? Suka. Apa siapa namanya? Vio. Oh, Vio. Mbak Vio suka salawat? Suka. Boleh request gak? Boleh. Enggak, saya nanya dulu. Mbak suka salawat? Suka. Sama, kalau sama orang yang bawain salawatnya suka? Iya. Mau ini dulu ya? Yaudah. Entah itu juga ya. Mau main ke selawat. Apa? Ke selawat apa? Request Al-Kahfi. Oh, Allahul Kahfi. Iya. Al-Kahfi mah surat dong, Mbak. Al-Kahfi mah surat buat mahar, buat maharin kamu ntar. Oh, dia pengen banget ini. Mbak, saya itu gak punya harta berlian. Tapi punya hati yang setiap nikahin kamu. Aduh, Bapak. Halo, Al-Kahfi. Boleh, ayo. Allahul Kahfi, Rabbuna Al-Kahfi, Wasadana Al-Kahfi, Wajadana Al-Kahfi, Likuli Kahfi, Kafana Al-Kahfi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likuli kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, wajadana al
Aduh, masya Allah. Mbak, kok nangis begitu sih, Mbak? Udah nggak kuat lagi. Aduh, nggak kuat lagi. Aduh, masya Allah. Udah nggak terharu banget gitu. Aduh, ya, masya Allah. Udah nyangka sih bisa ada di sini. Nggak nyangka imammu ada di samping kamu gitu ya. Kalau mau ke belakang, hahaha. Satu kembali. Kak, ya. Pergi dulu ya. Oh iya. Yeah. Tak uang. Serius. Okay. Yang banyak. Malu-maluin banget sih Jaka. Yang banyak. Malu-maluin banget Jaka. Iya sih 20 ribu aja. Enggak jadi dah Kak. Aku, apa? Enggak, aku cuma mau ngetes kebaikan kakak aja. Ini enggak apa-apa sih. Tapi kakak udah baik gitu. Tadi aku udah kasih. Nih, aku ganti 1 juta, Kak. Tapi dompet aku mana ya? Ai. Ya udah, mari. Eh, mayu-mayuin si Jaka. Mbak, enggak apa-apa kita ngobrol berdua ya? Iya, boleh. Agak majuan boleh enggak? Iya, boleh sini aja deh. Ada lagi di sini. Aduh. Sini Mbak, Mbak Vio ya? Sini lagi deh. Enggak, di sini aja deh. Aduh, Mbak Vio. Uh-huh. Boleh kenalan, Mbak? Mbak Vio kan? Nama saya Dianu. Siapa? Dianu. Dianu? Iya, ada nama panjangnya, Mbak. Apa tuh? Dianu gerakan Tuhan buat jagain kamu, gitu. Masya Allah. Mbak. Ya? Masya Allah. Boleh nggak? Kenapa? Saya izin telepon mama kamu. Buat apa? Saya mau bilang makasih aja. Kenapa? Telah melahirkan bidadari secantik kamu gitu. Jadi punten Mbak, punten. Jadi sebenarnya kita bertiga itu kan aslinya kan mau ikut lomba sholawat gitu Mbak. Kira-kira cocok gak sih kalau buat ikut lomba sholawat gitu? Untuk sholawat sih oke. Okay. Oke, okay. Jadi punten kita ini bertiga ini lagi ngetes mental aja gitu sama cewek-cewek lagi nongkrong. Cuman mbaknya terlalu baik tadi ngasih dolar 100 ribu, 100 dolar. Enggak, aku pikir amin. Enggak, kita ini sebenarnya lagi gangguin mbak aja gitu. Aduh, masya Allah ya. Iya, gak apa-apa juga. Maksud enggak. Aku kan aku kayak, aku pikir pengamen. Dan pengamennya tuh yang annoying banget. Tapi kok ngasihnya ke annoying, ngasihnya besar banget sih mbak. Itu karena biar langsung pergi, biasanya aku gitu. Oh gitu, biasanya. Dan kebetulan aku lagi gak ada ini sih, gak ada cash gitu. Jadi aduh. Yaudah seadanya aja. Seadanya aja, luar biasa ya. Terus setelah 4 bulannya lagi, saya pribadi mau ikut lomba musabaqah tilawatil Quran gitu. Kenapa? Mau ikut lomba musabaqah tilawatil Quran. Boleh gak kalau saya ngaji di samping kamu? Kamu ngerasa keganggu gak? Enggak sih. Kamu ada request gak surat apa gitu? Saya paling seneng kalau ada yang request gitu. Kira-kira layak gak ya berikut lomba gitu mbak? Ada request surat apa gitu? Atau bah? Atau akafi? Akafi ya? Akafi ya boleh. Hafal? Insya Allah. Serius? Saetik mbak. Wow, oke. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
Shadaqallahul Aliyyul Azim. Allah marhamu, Masya Allah. Ya ampun, aku terharu. Aduh, Masya Allah. Masa ingin dipilih dengan bismillah. Sih mbak, seetik doang. Kira-kira cocok gak sih bu kalau buat ikut lomba begitu? Cocok gak? Cocok ya? Kalau buat jadi imam kamu cocok gak ya? Iya. itu berat sih. Berat? Keberat kenapa? Iya. Kamu kan masih pacaran sama cowok kamu. Gak apa-apa kamu pacaran sama cowok kamu asal nikahnya sama aku gitu. Aduh. Aduh, oke. Oke, tapi saya boleh ngeliat kaki kamu gak? Kenapa? Iya, yeah, soalnya saya mau lihat surga dari anak-anak kita nanti gitu. Lembar kamu ke rumahmu minta restu. Aduh, Masya Allah. Tapi Mbak Vio, sebenarnya saya dari tadi nyanyi-nyanyi gak jelas, terus solawatan, terus ngaji di samping kamu, terus gambarin kamu. Sebenarnya dari awal sampai sekarang, dari tadi tuh ada kamera yang nge-record kita gitu loh. Gimana? Kamu kan ngerti tadi ada kamera? Enggak. Jadi saya ini lagi bikin sosial eksperimen konten prank solawat gitu buat di channel, buat di YouTube gitu. Serius? Iya. Ada nama YouTube-nya Ronan Saiful Goban. Serius? Iya. Enggak, kamu enggak sadar kameranya di mana? Enggak. Hah? Lihat. Sana ada enggak tuh? Enggak ada ya? Enggak ada. Sini ada enggak nih? Nih. Kamu nggak sadar kamera di mana? Hah? Tuh pojok abang-abang yang pakai baju kuning kelihatan gitu. jadi semua kelakuan kamu, maksudnya reaksi-reaksi kamu tuh direkod di kamera itu gitu mbak. Oh my god. Izin ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di channel ya. Izin ya. Iya. Boleh ya. Iya. Mbak nggak menuntut apapun itu. Nggak apa-apa. Nggak. Tapi pas bagian aku yang jelek nggak ada kan? Nggak ada. Aman kok. Kamu gak ada sisi jeleknya kok. Oh, cantik semua di mata aku. Aku cantik gimana orang yang tepat ya? Iya. Aduh, emang bahasanya berapa sih? Berapa usianya? Saya nanya. Kayaknya gak baik deh kalau nanya usia sama cewek. Wanita gak baik, beneran. Oh, baik. Gak takutnya seumuran gitu. Seumur hidup sama kamu. Kau tahu sih mbak? Oh, basi banget ya. Enggak, aku biasa ngeprank orang. Oh, ya, bisa. Aduh, enggak apa-apa nih, Mbak, izin diupload nih. Enggak apa-apa sih. Enggak menuntut apapun itu ya. Takutnya menuntut saya harus jadi suami kamu gitu enggak. Enggak ya. Itu berat banget. Berat banget. Tuntutan terberat banget soal itu. Berat ya. Oke, jadi gini biasanya. Biasanya ya kena target prank saya itu ada dua challenge. Jadi challenge yang pertama, Mbak sebutin ke teman-teman semuanya bilang kayak gini. Sayang, semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti gitu. Oh, ya gitu. Dengan Iya, seriusan dengan tatapan mesra semesra mungkin kayak. What? Sayang, semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti gitu. Biar penonton seneng gitu loh. Aduh. Ayo. Dengan tatapan sekarang banget dengan tatapan mesra yang keras ngomongnya ke sana ya. Pokoknya fokus ke kamera. Bakal bilang 1 2 3. Sayang, semangat ya kerjanya, cari uang yang banyak untuk cepat halalin aku. Lembar kamu ke rumahmu minta restu pada orang tua. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Mbak, aduh, kamu terlahir dari apa sih kok cantik banget begini ya? Aduh. Kan cantik itu di mata orang yang tepat. Gimana? Berarti bener apa kata orang-orang tuh ya? Bidah dari tak bersayap tuh emang ada. Oke, jadi biasanya gini mbak, challenge yang kedua itu saya itu ngajak berdoa untuk semua korban pengen saya untuk doa bareng-bareng. Untuk apa? Untuk berdoa bareng-bareng, semoga aja negara Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, jauh dari segala mara bahaya. Semoga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Amin. Yang belum punya pekerjaan, semoga cepat dapat pekerjaan. Amin. Yang masih digantung kayak mbaknya, semoga cepat dinikahin. Amin. Oh,
Amin. Tapi semoga nikahnya sama saya. Amin. 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 Enggak amin ya. Oh enggak. Kok enggak amin amin sih, Mbak? Iya, iya amin. Amin, amin. Kepaksa banget. Yuk kita bareng-bareng. Tapi kalau di tengah-tengah berdoa saya membalikkan tangan seperti ini, Mbak ikutan begini ya. Gini. Artinya tolak bala wabah penyakit corona. Yuk. Gimana? Artinya tolak bala wabah penyakit corona. Oke. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Allahumma adfa' 'anna al-ghala' والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Mau kerja apa ya? Benar izin dapat nggak apa? Nggak apa-apa ya. Kamu punya Instagram nggak? Apa nama Instagramnya? Takut teman-teman pada kepo. Apa? Instagram aku yeah. VRPLTA. Agak sulit sih namanya. Coba follow-followan dulu deh. Apa namanya? Aku spelling gimana? VRV VF R VRPLTA. Ini ada nih paling atas nih. Tuh, ini Pak. Iya. Yeah. Kok mirip kamu ya? Bruh. Oh, bener garing banget ya. Oke deh, follow-followan. Tapi gak usah minta fallback, Mbak. Gak usah ada fallback. Kenapa gitu? Mau jadi love back aja. Oh, love back ya? Love back ya. Ambil dong, ambil. Angan-angan yang diambil. Oke deh, saya duduk sini aja. Terserah. Apa di belakang aja? Duduk di mana? Di sini apa di belakang aja saya? Di mana pokoknya? Di mana? Di depan. Apa antaranya duduk di pelaminan sama kamu?